Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Welcome back to channel Teaser Update. Iya. Di kesempatan malam hari ini Bang Min hadir kembali menemani waktu kalian tentu saja bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alsha dan Kak Titi. Namun sebelumnya keep support dong. Dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan kabar-kabar terupdate seputar Papa Syar dan mamanya Selen. Oke, para teaser lovers langsung saja nih, kita cek apa saja berita hangat dan terupdate-nya ya di kesempatan malam hari ini nih, check it out. Yang pertama ini kita masuk terlebih dahulu dari Instagram Mutiara Gallery. Untuk karya-karya dari Kak Titi, baik itu di platform YouTube maupun di SP Spotify yang sudah tembus angka jutaan view maupun jutaan stream. Kali ini yang ditampilkan oleh Instagram Mutiara Gallery untuk versi LP lirik video lagu Merin on platform YouTube sudah tembus 28 million viewers on channel YouTube-nya Kak Titi. Di sini juga Mutiara Gallery menambahkan official lirik video Merasa Indah milik Tira Andini berhasil mencapai 28 juta view on channel YouTube Kak Titi. Apakah kalian masih ingat teaser lovers update sebelumnya yang Bang Min sajikan di pagi hari tadi ya? Sumbernya dari akun TikTok Aureli Syarani atau Ule di situ sambil mempromosikan untuk single terbaru dari Ule, Baik Untukku. Kak Titi diberikan foto dari Alsad, iya, namun ada sesuatu yang harus di zoom atau dilihat lebih jeli tuh. Seperti apa yang Min Tiger update di Instagram story-nya? Apakah kalian melihatnya, Dora? Hayo para teaser lovers, apakah kalian sudah menemukannya sesuatu? Itu adalah asupan dong, asupan tipis-tipis ya. Bang Min saja baru sadar, namun jika diperhatikan timing videonya, dilihat secara perlahan-lahan akan menemukan sesuatu tuh para teaser lovers. Seperti apa yang diupdate oleh Instagram, teaser official ini ternyata pada saat pembuatan video TikTok tersebut, proses syutingnya ada yang sedang video call tuh, terlihat dari belakang ada wajah dari Alsha di layar handphone Kak Tiara Andini. Bang Min bantu dengan garis kuning ya. Si gak bisa LDR yang selalu bucin setiap saat pastinya. Terselip foto Alsha di sebelah tangan Kak Tiara Andini melalui layar handphonenya. Ke official Instagram Uni Vlog Live untuk susunan gestar atau kan manggung di Light Night Unique Love Light di Peninsula Iceland di Bali tanggal 20 Agustus 2022 ya para teaser lovers, yang pasti Kak Tiara Andini ada di line up ini. Dimulai dari Manja pukul 15.00 atau jam 3 sore, dilanjutkan oleh Geisha pukul 16.00 atau jam 4 sore. Ada Andra and the Backbone pas jam 5 sorenya setelah Andra and the Backbone atau after maghrib. Ada penampilan dari Tiara Anugrah Eka Setio Andini atau Dipa era milenial kita aka mamanya Selen ya. Dilanjut dengan The Changcuters, lalu ada penutupnya Dewa 19 featuring Elo tuh para teaser lovers. SCTP official Instagramnya di sini menampilkan beberapa foto public figure Indonesia atau selebriti terkenal, baik itu penyanyi, aktor, aktris maupun YouTuber konten kreator ya. Tertulis di situ rahasia siapa yang mau kamu bongkar dan juga caption, kalau dikasih kesempatan buat ngobrol-ngobrol sama mereka, siapa nih bintang tamu The Sultan Entertainment yang rahasianya kamu mau bongkar, coba komen viewers. Acara The Sultan, acara yang digawangi oleh Om Andre Taulani dan juga Arafi Ahmad pastinya. Ada juga Rigen Rakelna ya para teaser lovers untuk komikanya yang mengisi acara The Sultan di SCTP. Di antara gambar yang ditampilkan oleh official Instagram SCTP ini pastinya ada Kak Tiara Andini dong. Menurut kalian
Bagaimana jika rahasia Kak Titi dibongkar di acara The Sultan yang notabene adalah acara Arapi Ahmad ya? Pasti sangat seru sekali tentunya. Selain Katia Randini, di situ ada beberapa artis, YouTuber dan juga penyerap penyanyi-penyanyi lainnya ya. Ada Rebong atau Halilintar, Marcel Tisabiani, Ariel Tatum dan lain-lainnya tuh para teaser lovers. Apakah kalian setuju? Kalau setuju langsung tulis kolom komentar kalian ya di updatean ini di official Instagramnya SCTP. Yang belum menyaksikan uploadan terbaru di channel YouTube-nya Alset kemarin ketika Mama Gigi, Cipung, Aci Kule, Abubu, Abrakadabra bersama dengan tim YouTube dari Rans Entertainment untuk segmen Jajaran mampir di Kiputi, bisa langsung saja ya meluncur ke channel YouTube-nya Alset karena di situ terkumpul banyak sekali asupan-asupan dari couple T-shirt kita. Namun yang dibahas bukan asupannya ya, tapi komentar dari subscriber channel YouTube-nya Alset yang kali ini disorot oleh Instagram Alset Ahmad Andini. Subscriber dengan nickname Mariati Muni menuliskan, masih selalu sabar dan setia nungguin Papa Selen dan Mama Selen punya kaya Cipung, semoga disegerakan, amin ya. Robbal alamin, doa yang terbaik buat Tisa di caption repostan Instagram Alset Ahmad Andini nih. Udah lama banget gak main ini nih, lihat. Set. Oh, main area modeling nih. Sebagian pesawat gua keluarin semua, mau bikin konten, ditunggu kontennya. Main di sini mau puas banget emang tempatnya nih. Puas pol. Aero modeling is back seperti apa yang Bang Min tampilkan di Instagram story barusan. Papa Set belakangan ini masih sering hobi-hobinya ya bermain dengan aero modeling yang notabene adalah mainan masa kecilnya tuh para teaser lovers. Kenapa Bang Min katakan mainan masa kecilnya? Karena memang beberapa YouTuber pernah ngegerebek kediaman dari Aal Set di situ. Puluhan model aero modeling dari pesawat jet hingga helikopter ada di kediaman Aal Set ya. Dan melalui updatean Instagram story tadi diperlihatkan Papa Syad yang akan siap-siap bermain aero modeling. Semua aero modelingnya dikeluarkan oleh Aal Syad dan juga pastinya tempatnya lebih proper, lebih luas. Pastinya sangat ditunggu dong uploadan di channel YouTube Aal Syad Ama TV ya untuk konten aero modeling dari Aal Syad. Jika sebelumnya ada konten barbar, kali ini apakah kontennya konsepnya barbar sekali dengan aero modeling Aal Syad? Dinantikannya para teaser lovers pastinya. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan malam hari ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan dong update terhangat dan terbaru lainnya ya dari channel ini, channel teaser update pastinya. Untuk itu jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya. Bang Min ucapkan terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.